Oi, kita menuju Pulau Mahitam. Oh, ini jalannya nih. Saya kasih Mahitam, Bandar Lampung. Bukan Bandar Lampung. Pesawaran. Ini jalannya nih. Pesawaran. Kanan kirinya apa? Saweh. Oh, saweh. Ini channel kuning Lampung. Sawahnya nggak banyak. Kalau teman-teman tinggal ke Jawa, di Jawa itu ya kayak kita lagi main di ini. Apa? Purworejo gitu. Oh, iya. Terus atau arah mau ke Jogja itu kan kanan kirinya banyak sawah, terus rumah penduduk, terus bukit-bukit, mau ke Gunung Kidul lah. Kalau yang pernah ke Gunung Kidul, ya nggak sih tuh, ya kan? Ini arah mau ke pantai. Tapi jalannya, jalannya jelek. Ya, nggak semuanya jelek. Perjalanan jangan terlalu Martinus ketik kayak hampir kayak masjid ya. Itu pasar apa nih? Pasar Anura. Pasar atau pasar pasar lah. Arah mau ke Mahitam enggak teman-teman tahu jadi ini sepanjang Pesawaran ini kan sepanjang pesisirnya ini kan pantai semua. Tinggal kalian pilih mau pantai mana. Oh, jadi kamu bisa ngasih informasi apa itu di kiri tadi? Dermaga penyeberangan. Nah, ya. Kalau ke Mahitam dari Kota Bandar Lampung berapa kilo? Sekitar mau 30. Jam, cuma hati-hati jalannya itu banyak berlubang. Pantai Panggang, Pantai Ringgung, Pantai Sari Ringgung. Pesisir, samping pesisir, samping bukit gitu. Jadi memang kalau jalan di bukit kan nggak mungkin dilurusin. Kalau dilurusin pastinya nanjak banget. Nah itu dibikin kelok-kelok gitu. Itu berjajar Indonesia tanah air.
Dermaga ke Tapang. Tuh parkir. Parkirnya di situ ya yang. Oh iya. Oh iya ya. Jadi dia kalau masuk itu teman-teman nanti langsung belok ke kiri. Belok ke kiri. Lurus. Batunya. Bayar. Yuk, ini sih jalan, Om. Oke. Okay. Berapa? 4.000. 4.000. Kalau dermaganya full ke Mahitam sana. Baru bisa. Ke Mahitam. Ke Mahitam lurus aja ikut jalan ini ketemu portal nanti. Oh iya. Iya. Harus nyebrang apa enggak? Kalau mau nyebrang ada perahunya sana. Oh, kalau Mahitam yang jalan surut. Yang jalan itu nunggu air surut. Belum surut ini ya? Kasih ya. Terima kasih. Oh, sorry. Iya. Sampai lupa mau bayar. Mau dibawa aja. Jauh bener terbang.